Salam sejahtera Malaysia, apa kabar semua? Berita terkini, Timbalan Menteri dari Sabah sedia galas tanggungjawab. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fung Hin bertekad akan memenuhi matlamat jaminan pengeluaran makanan supaya mencukupi selain memastikan kebajikan tenaga kerja dalam sektor agro terus terpelihara. Beliau yang diumumkan memegang portfolio itu pada Jumaat menganggap jawatan yang dipikulnya adalah sebagai satu amanah penting dalam usaha mencurah bakti terhadap negara. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim kerana meletakkan kepercayaan terhadap diri saya bagi menggalas tanggungjawab ini. Peranan ini saya anggap sebagai satu amanah penting dalam usaha mencurah bakti terhadap negara. Saya juga begitu berbesar hati dapat berkhidmat bersama Muhammad Sabu dan Kerajaan Perpaduan ini bagi merealisasikan hasrat dan impian rakyat Malaysia, katanya dalam kenyataan pada Jumaat. Beliau dalam pada itu turut berterima kasih kepada pemimpin parti DAP, terutama Setiausaha Agung Anthony Locke atas pencalonan nama beliau sebagai Timbalan Menteri. Menjadikan tawaran harapan sebagai panduan dan pedoman, saya akan bekerjasama dengan erat dengan menteri dan kaki tangan kementerian bagi memenuhi matlamat jaminan pengeluaran makanan yang mencukupi dan pada masa sama memastikan kebajikan tenaga kerja dalam sektor agro seperti petani, nelayan dan peternak terus terpelihara, katanya. Sementara itu, Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Siti Aminah Achin akan meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor peladangan dan komoditi bagi memperkukuhkan serta memperluaskan pasaran tempatan dan antarabangsa. Sabah sebagai sebuah negeri pertanian, jadi sudah tentu tanggungjawab yang diberikan ini saya ingin melihat pembangunan dalam sektor peladangan dan komoditi berkembang secara mampan selain mampu meningkatkan taraf sosioekonomi rakyat khususnya di negeri ini, katanya. Sekian berita terkini, nantikan berita selanjutnya. Terima kasih.